بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفأنا بعلومه يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فصلون أتاوي إكيكي فصل وأركان الصلاة أتاوي بيرو بيرو صلاة wa arkanu sholati utawi piro-piro rukunya sholat thamaniyata asyarah iku delapan belas ruknan rukunnya thamaniyata asyarah itu ada delapan belas ruknan rukunnya Aniyatuh yang pertama yaitu niat Sudah hafal semua niat sholat ya? Yang wajib cuma tiga Niat Niat saya Sholat nah, Niat saya sholat Farduh duhur Niat saya sholat Namanya kosdul fi'li Bertujuan melaksanakan sholat Terus ta'rid lil fardih Menyebut farduh Farduh takyin menentukan apa duhur, apa asar, maghrib, isya, subuh. Jadi yang wajib di tiga. Ah, uh, adapun menyebutkan zikrul ada di rokaat, menyebut nominal atau jumlah rokaat tiga rokaat, empat atau dua itu sun. Nah, atau idovatan lillah menyebutkan lillahi taala itu sun. Nah, menyandarkan pada Allah atau menyebutkan mustaqbilal kiblat itu sunnah atau menyebutkan adaan nah, adaan lillahi taala paham ya jadi yang wajib tiga qasdul fi'li bertujuan melakukan salat berarti usolli niat saya so salat yang kedua yaitu zikrul fardh menyebutkan fardhu yang ketiga takyin menentukan apa zuhur apa asal atau subuh jadi menentukan sholat yang dikerjakan itu yang wajib yang wajib di tiga kalau jadi makmum ada tambahan yaitu makmuman atau menjadi mak makmum paham ya biar mendapat fadilah sholat berjemaah niat niat itu waktunya ketika takbiratul ihram karena niat itu harus bersamaan dengan awal peker, pekerjaan. Kalau dalam wudhu berarti niatnya membasuh wajah, wa? paham ya? Terus niat tempatnya dalam hati, mahalun niati al kolbu. Adapun diucapkan itu sunnah. Usolli fardol maghribi itu sunnah. fardol duhri itu sunnah. Yang wajib dalam hati mahalun niyati al -qolbuh. Adapun diucapkan sunnah tujuannya liusa idal lisanu al supaya lisan itu membantu hati. Nah, jadi ketika diucapkan usuli subhi itu membantu hati biar berniat. Yang kedua wal kiamuh berdiri maal kudroti beserta atau bagi orang yang mampu. Yang kedua wal dan berdiri wal dan berdiri maal kudroti beserta mampu atau bagi yang mampu. Ini dalam sholat far fardo. Jadi dalam sholat fardoh barang siapa yang mampu berdiri tidak boleh duduk atau seterusnya. Toh sekalipun berdiri itu dengan bantuan sebuah benda. Contohnya, rasa waktu subuh ngantuk. Bisa berdirinya gara-gara istinat. Nah, nyandar ke sebuah tembok atau tiang, nggak apa-apa. Jadi berdirinya, walau istinat, rasa la kotor umpamanya. Nyandar ke sebuah e, tiang atau benda, seandainya benda itu diambil akan akan jatuh umpamanya, nggak apa-apa itu sah. Faham ya? Jadi walaupun berdirinya Dengan bantuan sebuah ben, benda nggak apa-apa Yang ketiga Wa takbiratul ihram Dan takbiratul ihram Niat dan berdiri ini Semuanya bersamaan ketika Takbiratul ihram Yang ketiga Takbiratul ihram Perlu diketahui bahwasannya Takbir dalam sholat itu Mempunyai dua Istilah mempunyai dua nama Yang pertama takbiratul ihram Yang kedua takbir intikol nah, Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan Apa artinya ketika kita takbiratul ihram Akbar, Semua yang halal sebelum takbir menjadi haram makan minum itu semuanya boleh sebelum takbir. Ketawa, loncat, bergerak sampai 100 kali itu boleh. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu akbar semuanya menjadi haram. Paham ya? Takbiratul ihram yang kedua, takbir intikol, takbir yang berpindah. Berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Dari berdiri mau ruku Allahu Akbar. Dari iktidal mau sujud Allahu Akbar. Takbir intikol Takbir berpindah Berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain Dari sujud untuk duduk Allahu Akbar. Itu takbir intikol Ini sunnah Yang wajib takbiratul ihram Makanya sehingga seandainya Mas Haikal terlambat, nah, terlambat ambil air wudhu baru masuk masjid imamnya Mas Rasa, Mas Rasa dalam kondisi ruku sebagai imam, Mas Haikal baru datang, Dan sekarang tabir, Allahu Akbar seperti yang saya contohkan di masjid. Kalau memang takbirnya itu tasrik terjadi tasrik tah itu pengumpulan tidak jelas takbir ini apa takbiratul ihram apa takbir untuk ru, turun untuk ruku yang enggak sah yang sah Allahu akbar masih berdiri baru takbir lagi Allahu akbar atau seperti ini Allahu akbar berdiri baru ruku yang penting takbir itu digunakan untuk takbiratul ihram Ya nggak boleh sambil takbir sambil turun Allah itu nggak boleh kenapa karena tasrik tas itu pengumpulan ketidakjelasan takbir itu apa takbir rotul ihram apa takbir in intikol takbir lil ruku takbir untuk turun untuk ruku Ah. paham ya jadi harus ketika takbir masih berdiri Allah akbar oh berarti itu takbiratul ih ihram Baru turun untuk ruku. Yang keempat, Wakiro atul fatihati Lan membaca fatihah. Gak hafal yang Baca fatihah Membaca yang yang panjangnya Seperti membaca fatihah Hafalnya al keempat, Inna keempat, inna Itu pun satu ayat Inna inna Ulang-ulang ya sekiranya lamanya seperti baca faatihah ini mungkin zaman dulu sekarang mau seangka al-fatihah satu pun tidak ada ayat yang dihafal bagaimana membaca zikir yang sekiranya lamanya seperti baca faatihah hafalnya cuman tahlil karena sering ikut tahlil la ilaha illallah 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 lamanya seperti baca fa Fatihah enggak hafal, surat yang lain tidak hafal, ayat lain enggak hafal, dikir enggak hafal. Bagaimana? Ya, berdiri tolnya Berdiri itu sekiranya seperti baca fa, Fatihah. Ukuran lamanya seperti baca Fatihah. Mau enggak hafal Fatihah ya? Wa ayatul minham wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun itu satu ayat minha sangkeng fatihah jadi basmalah itu satu ayat daripada fatihah berarti kalau sholat tidak baca basmalah berarti sholatnya tidak sah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin amin Alamin dalam madhab syafi'i nggak sah kalau kita menemukan atau sholat di musola masjid imamnya nggak baca basmalah nggak usah ribut oh kita husnudon oh berarti dia ikut madhab maliki atau hanafi yang mengatakan basmalah itu tidak termasuk ayat daripada fa Berarti mereka juga ikut mazhabul arba'ah, nah, tapi seakan-akan apa? Kita kembali pada hadisnya, nggak nah, usah bahas. Jadi intinya kita berma'alhab syafi'i mayoritas e, warga Indonesia harus membaca bas malah. Stad, saya mazhab syafi'i tapi nggak baca bas malah silahkan, tapi harus ikut semuanya, harus tahu syarat wajib sholat dalam madhab maliki apa saja syarat sahnya sholat apa saja yang membatalkan sholat apa saja terus kesunahnya apa saja semuanya harus tahu dan harus diikuti tidak boleh ikut se sebagian paham ya jadi kalau bermadhab syafi'i mau ikut madhab hanafi, maliki atau yang lainnya silakan tapi ikut se semuanya